Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku semua. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Semoga kita dibimbing untuk terus menjadi hamba yang taat dan menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat senar rasanya, saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar Anda semua. Kali ini di program Tahsin on Air di mana kita akan belajar di program ini yang bertujuan untuk mempelajari tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar. Baik, di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Jumat tanggal 25 Jumadil Akhir 1443 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2022 Masehi, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah untuk menambah ilmu yang diharapkan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya agar kita bisa terus membaguskan bacaan Al-Qur'an kita dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan di saat kita membaca Al-Qur'an. Baik, kami informasikan untuk sahabat yang sedang menyimak, Anda juga bisa mendengarkan program ini melalui audio streaming kami yang bisa diakses di website kami yaitu www.radioku.com dan www.radioku.com. Nah, untuk sahabat yang sedang online di Facebook, silakan Anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Berikutnya untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, silakan Anda bisa menyimak melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kuburaya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, yakni Al-Ustadz Rafiq yang sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Ya, Hakim akan menyapa Ustadz Rafiq terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Akhirnya kita kembali diberikan kesempatan Ustadz untuk bersua di program Tahsin on Air. Baik, berikutnya seperti biasa kita akan belajar bukan hanya berdua dengan Ustadz Rafiq ya, tapi juga ada adik kita dari Tahfidz Quran Al-Bahja, adik Ramzi. Hakim siapa terlebih dahulu ya? Assalamualaikum Ramzi. Waalaikumsalam ya, suaranya nanti angkat lagi, jangan malu-malu ya. Coba lebih keras lagi. Waalaikumsalam. Baik, nanti ikuti arahan dari Ustadz Rafiq ya. Suaranya agak diangkat lagi, terus jarak dengan mic-nya lebih dekat ya, supaya nanti jelas suaranya. Baik, mungkin langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Rafiq untuk memulai pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Guru kita yang kita cinta, yang kita muliakan, Abu Yahya beserta keluarga, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan amin umurnya dalam kesehatan dan ketaatan, dimudahkan seluruh urusannya, terlebih urusan dakwahnya. Amin. Dan para pendengar radioku dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali lagi dengan kami dalam program Tahsin on Air yang hari ini insyaallah akan kami bahas pada surat Al-Fajr ya. Karena kemarin baru sampai ayat 9, insyaallah nanti akan kami lanjutkan pada ayat 10. Nah, sebelumnya sudah kami bawa, ini ada santri Iidat ya, santri Iidat Tahfidz, namanya Haram Siputra, insyaallah, dan dia ini sudah 6 bulan dia, baru 6 bulan di Al-Bahja, dan alhamdulillah sudah 2 juz yang dia hafal. Ya. Dan dia juga sudah melalui program Tahsin ya, jadi selama 3 bulan itu untuk anak-anak Iidat itu kan memang lebih condong ke perbaikan bacaan gitu. Jadi program Iidat ini lebih perbaikan kebacaan. Jadi alhamdulillah dia sudah melalui program tahap itu, dan kedepannya semoga saja bisa teman-teman yang di luar juga bisa lebih semangat lagi untuk belajar tahsin ya, terlebih tahsin ini gitu. Baik, sebelum ke surat Al-Fajr seperti biasa kita ke surat Al-Fatihah dulu ya, untuk murojaah bacaan kita, karena kalau bacaan tidak sering diulang itu nanti akan
lupa atau lebih kaku ya, karena bahasa Al-Qur'an ini kan menggunakan bahasa Arab gitu, dan sedangkan kita itu bahasa ajam, jadi bahasa selain bahasa Arab gitu. Baik Ramzi, surat, bisa dibuka surat Al-Fatihah terlebih dahulu ya. Betul ya, istami'u waraddidu. Nanti coba didekatkan ya ke mic-nya biar nanti kedengaran suaranya. Ya, istami'u waraddidu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuat gak? Kuat ya. Ya, coba ayat kedua ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ramzi masih ingat huruf bersukun? Tekanlah membacanya. Nah, tekanlah membacanya. Ingat ya, ditekan. Dalam baca Al-Quran itu tidak ada dihentakkan. Takalluf ya, maksudnya. Jadi dalam membaca Al-Quran itu tidak ada takalluf atau dihentak. Bismillah itu dihentak, tapi lebih menekan, ditekan. Baik. Yang seperti tadi ya, Ramzi ya, huruf bersukun. Tekanlah membacanya. Jadi al bukan alhamdu, tapi al tekan al. Ya, jadi menekan, bahasanya menekan, bukan untuk takalluf atau menghentak. Begitu. Baik. Ya, coba Ramzi ya, sami'u waraddidu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Nah, ini biasanya kelemahan untuk santri baru itu, ro-nya masih belum apa, masih belum kena ya, enggak apa-apa, tapi apa namanya, masih dalam tahap belajar, jadi tidak apa-apa. Ya. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Ramzi masih ingat ya? Yau, mau, bau. Jadi harus dituntaskan wawunya. Mau, yau, ya. Wawu sukun sebelumnya fathah, ya. Wawu sukun atau ya sukun sebelumnya fathah itu bagaimana, Ramzi? Ditekan sama ya. Yau, bukan yau, tapi yau. Maliki yaumiddin. Coba. Maliki yaumiddin. Ya, ingat ya, da-nya itu ada syiddah ya. Jadi da, di, du, bad. Coba, Ramzi. Da, di, du, bad. Nah, bukan bad. Ingat kol-kolah yang Ramzi? Ya, masih ingat ya, di jilid 4 ya. Kol-kolah bad, jilid 5. Bad, coba. Bad. 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 Qalqalah bad. Bad. Dadi du bad. Dadi du bad. Ya, ingat ya, Ramzi qalqalahnya masih kurang ya. Yes. Ya. Coba ulangi dari alhamdu Ramzi sampai ayat keempat ya. Maliki yaumiddin. Dari basmalah. Wahid itsnain tsalatsah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ya, ingat ya. Ramzi kalau memang tidak kuat nafasnya, ditarik nafas dulu. Tarik baru baca ya, untuk melatih nafas ya. Coba ayat kelima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gitu ya. Ada ain sukun dan sin sukun. Itu bagaimana cara membacanya? Mengalir ya. Ingat ya, mengalir. Nasta'in, na'budu ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Ramzi. So. So. Si. Su. Bas. Nah, coba perhatikan. Ihdinas siratal mustaqim.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Coba ainnya lebih tekan lagi. An'amta, coba. An'amta. An, coba. An. 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 Am. Am. Ta. صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masih ingat Ramzi? Coret panjang bertemu tasydid. Coret panjang bertemu tasydid. Bacalah panjang 3 ayunan. Bacalah panjang 3 ayunan. 3 ayunan ini sepertinya 6 apa? 6 harokat maksudnya. Ini bahasa-bahasa tasili ya. Jadi anak-anak diajarkan untuk penanaman konsepnya begitu. Ya, coba Ramzi nanti Ustaz baca dulu nanti tirukan ya. Jadi Ustaz baca surat Al-Fatihah full nanti Ramzi salat dulu tirukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الله. Jadi ta'awud, wahai ditanya talata. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya. Ya. Apa sih umur apa kelas berapa sekarang? Kelas 4. Ya, setara kelas 4 SD. Umur berapa sekarang? 10. 10 tahun ya. Jadi wajar kalau masih kecil kok nafasnya pendek ya gitu karena karena sekarang kita sedang kita latih untuk pernafasan panjang masa game. Jadi beberapa pelatihan kita sedang latihkan ke anak-anak biar bagaimana cara melatih suara yang apa nafas yang panjang, nafas panjang. Sedang kita latih begitu. Baik untuk sesi pertama ini alhamdulillah Al-Fatihah sudah selesai nanti baik. Untuk para pendengar itu bisa di murojaah oh ternyata seperti ini ya baca-bacanya kurang lebih seperti ini nanti baik. Kalau ada kekurangan kami mohon maaf baik syukur untuk sesi pertama ini baik baik terima kasih untuk Ustaz Rafiq dan juga adik kita dari Tahfidz Al-Bajah adik Ramzi ya atas pembelajaran di kesempatan segmen awal ini. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya dan tentunya untuk sahabat semua seperti biasa kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bisa menyampaikan pertanyaan ya silakan Anda bisa bertanya via telepon di saat kami sudah mempersilakan di segmen selanjutnya silakan nanti bisa menghubung nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147 atau bagi sahabat yang ingin membacakan Al-Quran via telepon ya khusus untuk ikhwan silakan
Anda bisa membaca Al-Quran via telepon dengan menghubungi nomor yang sama, yaitu 085-284-700-147. Kemudian, sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp juga bisa. Ya, silakan pertanyaannya bisa segera dikirimkan, supaya nanti bisa kami bacakan dan insya Allah akan dijawab oleh Ustaz Rafiq. Ya, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 081-321-461-079. Nah, berikutnya untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga bisa, silakan kirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radio Kut Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabat semua setelah jeda. Untuk Anda pastikan tetap bersama kami di Radio Kut Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Rakwa Al-Bahja Sendang Sumber Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, dan kami ucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang mendengarkan melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyimak melalui live video streaming di Facebook Radio Ku Cirebon. Ya, kita akan melanjutkan belajar kita di segmen kedua ini bersama Ustadz Rafiq dan juga Andi Ramzi dari Tahfid Al-Quran Al-Bahjah. Ya, baik, kita langsung persilakan kepada guru kita Ustaz Rafiq untuk melanjutkan pembahasan di kesempatan sore hari ini, kesempatan segmen kedua. Baik, silakan Ustaz. Baik, untuk segmen kedua ini kita sudah masuk ke surat Al-Fajr. Ya, coba dibuka Ramzi surat Al-Fajrnya. Ya, sebelum kita masuk ke ayat 10, karena kemarin sudah dibahas oleh Ustaz Ghazali ya, sampai ayat 9 ya, 9 sekarang ayat 10 ya. Sebelum ke ayat 10, coba kita bacakan dulu surah Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 9. Ya, coba Ramzi baca. Jadi basmalah wal fajr, Al-Fajr dari ayat 1 sampai ayat 9. Baca, di ta'awudz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. Perhatikan Ramzi, ya, itu ada ro-nya, ya, ro-nya harus nampak. Wal fajr, ya, walayalin ashr, ya, jadi tetap wal fajr, ya, walayalin ashr, wasyaf'i wal watr, wal layli idha yasr, hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Nah, begitu, coba ulangi. Ro-nya harus nampak ya, harus nampak. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Terus lanjut istamir. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, kalau jangan lupa. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Nah, ulangi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama dhatil 'imad. Nah, qalqalahnya irama dhatil 'imad. Irama dhatil 'imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah, perhatikan qalqalahnya allati lam yukhlaq mithluha fil bilad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Samir. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Ya. Ramzi, ini Ramzi kelemahnya di kol-kolah ya, nafas juga ya pengaruh. Coba Ramzi nanti kol-kolahnya, masih ingat Ramzi berapa huruf kol-kolah ada berapa? Masih ingat? Qaf, to, ba, jim, dan dal. Nah, jangan sampai lupa ya. Apa loh ini? Qaf, to, ba, jim,
dan dal. Ulangi. Qaf, ta, ba, jim dan dal ya. Berarti kan setiap ada huruf itu di akhir apa ayat berarti qolah mantul ya. Nah, sekarang kita masuk ke ayat 10. Kita tidak akan bahas ya di ayat 1 sampai ayat 9 karena sudah dibahas oleh Al-Ghazali. Kita bahas sekarang masuk ke ayat 10. Perhatikan ramzi ya. Ya. Wa fir'auna dzil autad. Coba. Wa fir'auna dzil autad. Dzil, coba. Dzil. 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 Wa fir, ya itu tipis ya, ramzi ya. Ra-nya ra sukun, sebelumnya ada kasrah. Jadi tipis. Tarking. Wa fir'auna dzil autad. Coba. Wa fir'auna dzil autad. Alladzina taghaw, toh ya. Alladzina taghaw fil bilad. Alladzina taghaw fil bilad. Coba ramzi to. 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 Ti. Ti. Tu. Tu. Bato. Bato. Ya. To itu ramzi perhatikan, to itu letaknya adalah ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas ya, bertemu dengan yang bertemu dengan gusi atas gitu. Jadi ujungnya, nah to ini nanti ada satu tempat dengan da dan ta gitu. Jadi bahasanya adalah to, to ya, ujung lidah kita tempelkan dengan pangkal gigi seri atas, pangkal gigi seri atas yang bertemu dengan gusi ya, gusi. Jadi kalau pangkal itu adalah tempat tumbuhnya begitu. Jadi to itu letaknya adalah ujung lidah menempel pada pangkal gigi seri atas yang bertemu dengan gusi. Jadi to, coba. To. 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 Ti. Ti. Tu. Tu. Bato. Bato. Ramzi masih ingat ya konsep fathah, apa itu fathah, masih ingat? Membuka mulut selebar dua jari. Membukanya mulut selebar dua jari. Apa itu kasrah? Meringis. Meringis. Mana yang meringis? Bibir apa yang meringis? Bawah. Bibir bah? Bawah. Jadi bukan semua bibir ya, cuma i, bukan tapi i. I. Ya, coba a. 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 I. I. Nah, apa itu dhammah? Memonyongkan bibir. Memonyongkan bibir. Jadi bulat. U. Coba u. 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 Nah, sekarang kita masukkan ke huruf ya. Coba to. To. Ti. Ti. Tu. Tu. Ya, t-nya kurang. Coba ti. 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 Tu. Tu. Ya. To ti tu bat. To ti tu bat. Kol-kolahnya jangan lupa. To ti tu bat. Ya. Alladzina taghaw fil bilad. Coba. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, qalqalahnya mana? Ulangi. Wahid itsnan tsalatsa. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, begitu ya. Itu ada wawu sukun sebelum fathah. Bagaimana cara bacanya? Ditekan. Ditekan. Taghaw, coba. Taghaw. 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 Alladzina taghaw fil bilad. Coba. Alladzina taghaw fil bilad. Nah, taghaw. Taghaw. Coba. Taghaw. 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 Ulangi. Alladzi. Alladzina taghaw fil bilad. Fa'aktharu fiha al-fasad. Fa'aktharu fiha. Nah, ulangi. Fa'aktharu fiha al-fasad. Nah, perhatikan ramzi. Kaf itu ada sifat hamas ya. Jadi dia itu ada mengalirnya huruf. Coba ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. 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 Nah, fa'ak. Fa'ak. Fa'aktharu fiha al-fasad. Coba. Fa'aktharu. Nah, bukan. Fa'ak. Ah, itu terlalu ya. Itu namanya takaluf, terlalu dilebih-lebihkan. Fa'aktharu fiha al-fasad. Coba. Fa'aktharu fiha al-fasad. Nah, ya. Jadi kafnya itu jangan terlalu ka, ki. Ya biasa ka, ki, ku, bak, bukan bak. Bak ya, tapi bak, bak yang penting ada hamas atau ada nafas yang keluar begitu ya. Sama seperti ta, ta ti tu bat,
ya, bukan but tapi but ya begitu. Jadi tak sama ya dengan kaf ya. Jadi jangan back. Nah, terlalu berlebihan, tapi back ya. Kakiku back. Coba Ramzi. Kakiku back. Nah, begitu. Coba ulangi fa aktsaru nada ketiga wahid itsnain tsalatsa. Fa aktsaru fi hal fasad. Ya, jangan lupa ya. Jangan kalau lain. Coba ulang dari ayat 10 ya. Ayat 10, 11 dan ayat 12. Coba. Dari nada pertama wahid itsnain tsalatsa. Wa fir'auna dzil autad alladzina taghaw fil bilad. Dan ghaw. Coba ghaw. Nah, jadi jangan ghaw. Nah, langsung didhamakan, tapi dia itu gh-nya itu kan fathah. Ya, ada wawu sukun ditekan. Ghaw, coba. Ghaw. Nah, alladzina taghaw fil bilad. Coba. Alladzina taghaw fil bilad. Coba terus. Fa'aktsaru fihal fasad. Coba sa. Sa. Si. Su. Bas. Fa'aktsaru fihal fasad. Fa'aktsaru fihal fasad. Jangan ak ya berlebihan tadi. Fa'aktsaru fihal fasad. Coba. Fa'aktsaru fihal fasad. Coba ya. Bedakan antara ha dan ha ya. Ba ha. Hi. Hu. Dan hi bukan biasa. Ha. Hi. Hu. Bah. Sekarang ha. Ha. Hi. Hu. Ya, serap lafalnya sudah bagus, cuma dia itu terkendala dengan nafas ya, yang itu yang kurang panjang dan kerepotan ketika pengucapan huruf-huruf yang sejenis sedikit sama ya, seperti ha dan ha itu kan ada penekanan huruf, ada apa, ada namanya dilepaskan hurufnya, apa udaranya begitu, jadi sedikit kesulitan begitu ya. Ramzi perhatikan untuk ha dan ha jangan sampai terbalik gitu ya. Ya, ha dan fiha dengan fiha beda ya, dengan fiha ya. Terus jangan lupa konsep fathah, kasrah dan dhammahnya juga harus ditekan lagi begitu ya. Fa'ak bukan fa'a dengan a beda ya. A jangan juga e a al ya. Al a tapi a ya, coba a i u bak ya. Nah, i juga jangan sampai e tapi i. Nah, itu pentingnya kita berpondasi dengan harokat a, i dan u al jawfnya ya. Nanti ada al jawf dalam pembahasan makhrajul huruf begitu ya. Baik, untuk sesi kedua ini mungkin cukup. Baik. Ya. Baik, suka masalah. Baik, terima kasih atas bimbingan di segmen kedua ini. Tentunya tak lupa kembali kami ingatkan untuk sahabat semua yang ingin menyampaikan pertanyaan ya, silakan. Anda bisa bertanya via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147 atau silakan segera Anda kirimkan pertanyaan Anda via SMS atau via WhatsApp ya ke nomor 081-321-461-079. Nah, kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya di Facebook, silakan segera dikirimkan pertanyaannya melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu untuk sahabat semua. Pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati ini dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air dan kita akan kembali melanjutkan belajar kita bersama Ustaz Rafiq dan juga adik kita Ramzi dari Santri Tahfidz Quran Al-Bahjah ya.
Baik, sebelum kami mulai kembali pembelajaran di segmen ini, untuk sahabat semua kembali kami ingatkan, bagi Anda yang ingin bertanya via telepon, silakan menghubungi nomor telepon kami 085-284-700-147, atau bisa juga Anda menghubungi nomor tersebut untuk membacakan Al-Quran via telepon, ya, ini khusus untuk Ikhwan. Kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan segera dikirimkan pertanyaannya ke nomor 081 321 461 0079. Dan berikutnya, yang ingin bertanya di Facebook, ya, silakan Anda kirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Saya pernah mendengar penjelasan bahwa qalqalah itu membacanya seperti difathahkan, tapi tidak semua huruf. Mohon penjelasannya, huruf apa saja yang cara memantulkannya itu seperti difathahkan, dan huruf apa saja yang tidak seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Baik, untuk ini untuk masalah qalqalah, ya. Jadi qalqalah itu memang ada sebagian yang pernah kita pelajari, ya. Qalqalah itu ada ini, kita lihat dulu deh berbagai ini, ya, berbagai pendapat, ya. Ini yang pernah kita pelajari sendiri, bahkan saya sendiri belum pernah belajar gitu kan. Dulu pas waktu kita kuliah, dan dulu untuk qalqalah ada yang mengatakan qalqalah itu pantulannya itu menyerupai harokat fathah, gitu. Atau begini, atau ada huruf qalqalah, ya, sebelumnya harokat apa, gitu. Baik. Contoh, qul huwallahu ahad, kan ha, ya, itu sebelumnya ha, berarti kan fathah. Qul huwallahu ahad, nah itu ada seperti itu, ada milik seperti itu, ya. Jadi ada pendapat pertama itu yang pernah kita belajar itu, qalqalah itu dipantulkan seperti harokat sebelumnya. Baik. Kalau harokat fathah, fathah. Kasroh, kasroh. Tumah, tumah. Ini pertama. Yang kedua, bahwasannya qalqalah itu dipantulkannya ke harokat fathah. Baik. Kenapa? Karena qalqalah itu kan bukan ke ya, bade, bade. Jadi itu sedikit disengaja atau lebih ke gitu, ya. Tapi qalqalah itu ada yang mengatakan lebih bagusnya itu atau lebih ke tepatnya itu harokat fathah. Fathah ada. Baik. Nah, tapi sebenarnya itu adalah qalqalah itu sebagaimana dia tebalnya. Contoh qaf, ya, qa bil haqq, gitu. Bil karena qaf itu tebal. Qa qa ti qu ba qu ta, emang qalqalah kan tebal, ya. Ta ada, qa ada, da bad bad. Nah, itu tipis. Bad gitu. Tapi bukan bad, tapi bad. Ingat, qalqalah itu adalah seperti bola basket, jadi dipantul. Jadi pantulannya itu adalah bukan disengaja, bad, bukan, tapi bad, ya. Qul huwallahu ahad, had, bukan ahad, ahad, begitu. Jadi qalqalah ini adalah pantulannya itu tergantung tebal atau tipisnya, begitu. Huruf itu, begitu. Yang kami pelajari, ya, dari Ustaz Qosali itu qalqalah itu lebih tepatnya itu adalah, memang ada sebagian yang mengatakan dipantulkan seperti huruf fathah, tapi yang lebih tepatnya adalah itu sebagaimana huruf itu tebal atau tipis, tebal atau tidaknya dari sifat hurufnya. Ya, betul, begitu. Lebih dari sifat hurufnya, begitu. Baik. Jadi emang kelihatan seperti fathah, begitu. Baik. Tapi emang tidak disalahkan juga, begitu. Yang penting intinya adalah qalqalah itu tidak disengaja. Emang benar-benar pantulan murni, begitu. Ya, baik, murni. Jadi kita contohkan, ya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Kalau sengaja itu kelihatan. Us-samad. Lam yalid. Baik. Lam yalid wa lam yulad. Nah, itu secara murni pantulannya. Itu intinya begitu. Nanti kalau ada kesalahan bisa diperbaiki lagi. Syukran begitu. Baik. Baik, saya terima kasih atas jawabannya, sangat jelas, semoga bisa dipahami oleh sahabat semua, terutama yang menyampaikan pertanyaan, ya. Baik Ustaz, kita langsung melanjutkan kembali pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini, silakan. Baik Ramzi, bisa dibuka Al-Qur'annya, ya, surat Al-Fajr ayat ke
13 sekarang ya. Betul ya 13 ya. Coba dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 13 nada pertama. Ada nahawan pertama. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Coba. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Nah, qalqalah ya, berarti kan? Ya. Ulangi. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Yang tadi kita jelaskan itu ada ya sukun alaihim, ada ya sukun sebelumnya fathah, itu ditekan, bukan alai alai tapi alai alai, itu alaihim bukan alaihim alai. Jadi apa iya sepertinya dituntaskan iyanya alai sauto sauto ya. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Coba. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Nah, kalau-kalanya 'adzab. Coba. 'Adzab. Ulangi fasabba. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Mir, coba. Mir. Mir, jangan tebal. Itu ada ra sebelumnya harakan kasrah. Mir. 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 Ya. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Nada ke? Nada ke? Dua begitu. Ulangi coba fasabba, coba. Wahid isnin salasa. Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Inna rabbaka labil mirsad. Ya, ada mir. Tipis jawalul wajhain ya, dibaca tebal ataupun tipis. Mir boleh mir sad, boleh juga mir, karena itu ada setelah ra itu ada huruf sad, yaitu yang huruf isti'ala ya. Jadi bisa dibaca tipis, bisa dibaca tebal. Jadi apa jawajul wajhaini ya, dibaca dua dengan boleh baik. Tipis boleh tebal, tebal. Begitu cukup untuk sesi baik. Baik, terima kasih untuk Ustaz Rafiq dan juga adik kita Ramzi untuk pembelajaran di kesempatan segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya ya. Tentunya untuk sahabat semua, silakan yang ingin bertanya sebelum kami mulai lagi pembelajaran di segmen berikutnya bisa dikirimkan dari sekarang supaya nanti bisa dibacakan ya. Silakan Anda kirimkan ke nomor 081321461079 atau bisa juga Anda kirimkan melalui Facebook Radio Cirebon, dan bagi yang ingin bertanya via telepon ditunggu di segmen berikutnya untuk bisa menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, kita bersama kami di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, dan terima kasih untuk sahabat yang masih tetap bersama kami. Kita akan mulai kembali pembelajaran di kesempatan sore hari ini bersama Ustaz Rafiq dan juga adik kita dari Tahfidz Quran Al-Bahjah, ada adik Ramzi. Sebelumnya kami ingatkan bagi sahabat yang ingin bertanya, silakan segera dikirimkan pertanyaannya via SMS atau via WhatsApp ya ke nomor 081321461079 atau bisa juga melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Atau mungkin bagi Anda ikhwan yang ingin membacakan Al-Qur'an via telepon juga bisa, silakan langsung menghubungi nomor telepon kami yaitu 085-284-700-147. Baik, langsung kami persilakan kepada Ustaz Rafiq untuk melanjutkan pembelajaran kita di kesempatan sore hari ini. Baik, silakan Ustaz. Baik, sudah masuk ke ayat 15 Ramzi ya. 15. Coba sebelum kita lanjut ke ayat 15 dibaca dulu dari ayat 10 sampai ayat 14 Ramzi. Coba. Wahid isnin salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fir'aun nadzil autad. Nah, kalau-kalanya jangan lupa. Ulangi.
wa fir'auna zil autad alladzina taghaw fil bilad fa'aktharu fiyal fasad fasabba alaihim rabbuka sawtu azab inna rabbaka labil mirsad. Balik ke ayat 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Coba. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Mab itu ya, ada ba sukun. Perhatikan ramzi itu ada qalqalah ya. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ. Coba. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Coba. Akramahu. Perhatikan kafnya. Fa'akramahu. Ulangi. Fa'akramahu wa na'amahu. Wa na'amahu. Ingat huruf bertasydid. Tekanlah membacanya. Tekanlah membacanya. Ulangi. Fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Perhatikan, masih ingat Ramzi? Coret panjang. Bacalah panjang dua ayunan. Dua ayunan. Rabbi akraman. Coba. Rabbi akraman. 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 Nah, ulangi. Fa'ammal insana. Fa'ammal insanu. Nada ketiga. Ya, wahid itu yang terasa. Fa'ammal insanu iza mabtala. Ulangi. Fa'ammal insanu iza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu. Tarik nafas. Fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. 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 Ya. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ. Ah, ini kuat enggak ini? Rafzi ini. Panjang ya. Panjang ya itu ya. Ayat 16. Nah, jadi nanti kalau tidak kuat berarti rizqah di sini. Fa'alai rizqah nanti ya, walaupun di situ bisa berhenti. Nada ke berapa? Ramzi? Nada ke? Dua. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. Coba. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقْدِرُ. Nah, makanya tadi saya berhenti kan ya. Di rizqah berhenti. Tidak apa-apa, berhenti. Nanti diulang lagi فَقَدَرَ عَلَيْهِ ya. Ingat Romsi, jangan terburu-buru. Ingat jadi duanya ya. Apa konsep ketukannya ya, jangan sampai lupa. Jadi apa namanya intonasi ya, intonasi dalam bahasa Indonesia namanya intonasi untuk apa namanya ketukannya, jangan sampai wa amma idza mabtalahu rabb, itu namanya tidak konsisten dalam konsonansinya. Begitu, ulang coba. Wa amma idza mabtalahu faqadara alai rizqah. Coba perhatikan cara bahasanya Ramzi, jangan terburu-buru ya, santai. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. فَقَدَرَ. Coba. فَقَدَرَ. Jangan مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ. Itu namanya tidak konsisten dalam apa intonasinya, begitu ya. Itu penting juga gitu ya. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ.
فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Nah, ini trik ya. Jadi kalau memang nafasnya pendek, diusahakan sebelum baca itu tarik nafas dulu. Nah, tarik nafas dulu baru baca. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Coba. فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ya, coba dulangi dari وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَى, ya. Nada kedua, ya. Wahid, اثنين, ثلاثة. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Nah, ini ya. Jadi perhatikan ramzi untuk intonasinya. Ini dimaksud Pak Hakim. Dalam tasili yang kita belajar itu nanti ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, 4 sampai 5. Nanti di situ ada jilid 2. Di jilid 2 itu mengajarkan kita untuk belajar intonasi atau ketukan. A-a-ba-ba-a-a itu apa? Itu untuk melatih intonasi kita. Jadi jangan sampai kayak tadi, ya. Wa amma idza mabtalahu faqadara. Nah, itu kan sepertinya dari pertama sudah pas, ketika tambah cepat itu berarti intonasinya tidak seimbang atau tidak istiqomah. Makanya di jilid 2 itu, di tasdil itu diajarkan untuk belajar intonasi. A ba ba a a fa fa a. Nah, itu nih belajar itu. Baik, gitu. Baik. Cukup. Baik, terima kasih untuk Ustaz Rafiq dan juga adik kita Ramzi atas pembelajaran di segmen ini. Kita akan lanjutkan lagi nanti untuk sahabat semua. Pastikan Anda tetap bersama kami karena masih ada satu segmen lagi insya Allah untuk di kesempatan sore hari ini, ya. Tetap di Radio Ku Inspirasi Spirit Hati. Radio Ku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Sendang Sumber Cirebon. Kembali di program Tahsin On Air, dan di segmen kali ini kita sudah mendekati penghujung acara, tapi masih ada waktu bagi kami untuk melanjutkan sedikit dari pembahasan kita yang insya Allah akan disampaikan kembali oleh Ustadz Rafiq. Kemudian setelah itu langsung ditutup dengan kesimpulan dan doa. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Ustadz Rafiq untuk kembali melanjutkan pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Silakan Ustaz. Baik, untuk segmen terakhir ini kita selesaikan sampai ayat 17, ya. Begitu. Tadi sampai ayat 16. Ya Ramzi, ya. Nada ke berapa Ramzi? Masih ingat? Nada berapa? 3. Nada ke 3. Berarti sekarang nada pertama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Coba. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla. 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 Balla. Balla. Gitu ya. Huruf bertasydid. Tekanlah membacanya, ya. Kalla bal la tukrimunal yatim. Coba. Kalla bal la tukrimunal. Ya, bukan tuk. 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 Ya, bukan tuk, bukan. Ya, bukan kolok-kolok, ya. Ya, bukan. Kalla bal la tukrimunal yatim. Kalla bal la tukrimunal yatim. Nah, coba sekarang kita baca ya dari ayat 10, Ramzi. Ya, dari basmalah. Wahid itsnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد
فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. Ya, Fi. Ya. Baik, untuk kali ini mungkin sampai ayat 17 dulu ya, begitu. Baik. Untuk kesimpulannya, yang sering tadi kami sampaikan, dalam baca Al-Quran itu tidak ada takalluf atau dihentak-hentakan, ya. Tapi adanya menekan. Ya, kalla, balla, ya, atau huruf bertasydid, tekanlah membacanya. Bukan hentaklah, tapi tekanlah membacanya. Yang pertama. Yang kedua, untuk qalqalah yang tadi kami sampaikan, qalqalah itu apa pantulannya itu murni ya, tidak disengaja begitu, dan sesuai dengan sifat tebal atau tipisnya sifat dari huruf tersebut begitu. Begitu yang mungkin yang bisa kami sampaikan. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz untuk penyampaian ataupun pembelajaran di kesempatan sore hari ini. Langsung saja kita tutup dengan doa, silakan. Ya. Tasdiq Sadaqallahul Azim. Betul dengan doa kafan majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Baik, terima kasih untuk Ustaz Rafiq dan juga adik kita dari Sanri Tahfidz Al-Bahja, adik Ramzi, untuk pertemuan di kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bersama bermanfaat untuk kita semua, khususnya agar bisa terus membaguskan bacaan Al-Quran kita, sehingga meminimalisir atau menghindari adanya kesalahan atau kekeliruan saat kita membaca Al-Quran. Dan juga untuk pendengar semua, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada perkataan yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Kemudian juga untuk Radio Kunet Rek, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah ini menjadi sebab kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami akhiri, langsung kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.